كثيرة من عن السلف وأجاب المجوزون عن حديث أبادة بجوابين أحدهما أن في إسناده مقالا والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العواد فلم يجوز له العهد بخلاف من يعيد معه إجارة قبل التعليم والله أعلم Masih membahas fasal yang pertama di bab yang kelima Dari Fudal bin Amr Rahimahullah Ta'ala Kala beliau berkata Dakala rajulani min ashabin Nabi SAW Datang dua orang dari sahabat Nabi Masjidan ke salah satu masjid. Falamma sallama al-imam ketika imam salam dari salatnya. Qama rajulun. Salah satu dari dua orang tadi itu berdiri. Fatala ayat min quran Qama rajulun ada orang yang berdiri Fatala ayat minal Quran membaca beberapa ayat dari Al Qur'an dua sahabat Nabi masuk masjid setelah salam ada orang yang berdiri membaca beberapa ayat semasa Allah kemudian dia meminta minta duit atau semisalnya. Fakallah ahaduma maka berkata salah satu daripada dua sahabat. Ada dua sahabat. Salah satunya ngomong. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah ini. Musibah itu bukan hanya kematian. Ketika ada orang berdiri membaca beberapa ayat lalu dia meminta itu adalah musibah. Kenapa kok dikatakan musibah? Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, 'Saya ji'u Yes aluna bil Qur'an.'" Katanya Rasulullah akan datang satu kaum yang mana mereka akan meminta dengan Al-Qur'an. Lewat Quran, jadi meminta kepada orang melalui Al-Quran. Pembahasannya kemarin, kan kita dilarang menjadikan Al-Quran mata pencarian. Lah, ini membaca beberapa ayat Al-Quran, meminta, meminta setelahnya. Nah, akhirnya katanya, salah satu sahabat itu akan datang suatu zaman datang satu waktu kaumun orang-orang membaca ayat Al-Qur'an atau meminta lewat Al-Qur'an, lalu Nabi mengatakan, "Faman saala bil Qur'an, falatuk tu, falatuktu. siapa yang meminta lewat Qur'an maka jangan dikasih." Ini minta lewat Al-Qur'an, jangan dikasih. Nah, sahabat itu menyampaikan kepada yang lain, dia membaca di hadapan banyak orang. Sahabat ini mengingatkan orang-orang, jangan dikasih. Ini kalau kita lihat ini meminta terang-terangan setelah membacakan beberapa membaca ayat Al-Qur'an. Ini menolaknya dan mengajak yang lain untuk menolak terang-terangan. Salah tuh tuh, jangan kasih. Nah, kalau sekarang rame, rame. zaman zaman itu enggak terima mereka, enggak ada yang ngasih yang di yang minta dengan Al-Quran pun diem. Tapi dikatakan bahwa isnat atau sanat daripada hadis ini munkotik Anna Fudail bin Amr tidak pernah mendengarkan hadis lewat sahabat atau dari sahabat. Tapi dalam perkataan yang lain ini dikeluarkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab Fadhailul Quran atau di dalam bab Fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Lah ini disampaikan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maugufan alai mau mauguf Walhasil Ini sambung dengan pertemuan yang lalu Bahwa dilarang meminta Apapun lewat Al-Quran Ataupun dari Al-Quran Nah sekarang pembahasannya Mengambil bayaran Menerima bayaran Dari mengajar Al-Quran Wa am ujrati ala Qur'an fa ulama fi. Adapun mengambil bayaran menerima bayaran atas pengajaran Al-Qur'an ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ada perbedaan pendapat. Disampaikan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man larangan mengambil bayaran alai atas pengajaran Al-Qur'an an jama'atin jadi beliau menyampaikan larangan mengambil bayaran dari pengajaran Al-Qur'an dari beberapa ulama Siapa ulama yang melarang mengambil bayaran dari pengajaran Al-Qur'an yaitu Imam Az-Zuhri dan Imam Abu Hanifah Imam az dan Imam Abu Hanifah Dan itu pendapat di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah Pendapat di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah Larang Dan termasuk pendapat Dalam madhabnya Imam Abu Hanifah Yang Al-Mutaqaddimin yang awal-awal, yang dulu-dulu. Tapi yang di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah al mutaakhirin yang belakangan, yang akhir, bahwa jawazu akhdil ujra ala ta'limil Qur'an wal urumi syar'iyah. Boleh mengambil bayaran atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Jadi madhab Imam Abu Hanifah ada dua pendapat Pendapat dalam madhab Imam Abu Hanifah Yang dimin Karena dalam ilmu fikih itu ada mutaqadimin Ada mutaakhirin Mutaqadimin itu berarti yang dulu-dulu Yang awal-awal Ada yang mutaakhirin Nah ini terkadang Mutaqadimin dengan mutaakhirin Berbeda pendapat walaupun dalam satu madhab nah, Contohnya ini Madhabnya Imam Abu Hanifah al mutaqaddimin melarang Mengambil bayaran atas pengajaran Al-Quran, tapi yang muta'akhirin memperbolehkan bukan hanya dalam pengajaran Al-Quran, tapi juga ilmu-ilmu syariatnya lainnya. Boleh, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Bakar al murginani Al-Hanafi, filhidaya beliau berkata, "Pak, wabak dumasayihina." istahsanul istijar ala ta'limil Qur'an al-yawm li'anna zaharat tawani fil umur ad diniyah fa fil imtina tadhi'u hifdzil Qur'an wa alaihi al-fatwa intinya sebagian guru daripada mereka yang bermadzhab Imam Abu Hanifah menyatakan bagus baik aja di dalam istijar menyewa untuk pengajaran Al-Quran saat ini. Kenapa? Karena sudah nampak adanya pemerosotan nah, dalam urusan agama. Nah, dalam urusan agama ada penerosotan, maka boleh aja dan bagus saja kalau sekarang eh, ditarik bayaran atau nyewa seperti jewa untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran nah, karena dapat mencegah tadi atau menyanyiakan hifdul Quran penjagaan Al-Quran ataupun hafalan Al-Quran kemudian wa'an jama'atin ada lagi dari seorang ulama yang berkata annahu ya juzu idalam ya boleh mengambil bayaran jika tidak memintanya tak jadi, tapi bayaran nah, boleh asal tidak ada syarat maksudnya syarat apa bayaran nggak ada syarat itu boleh menurut sebagian pendapat ulama lain siapa ulama itu yang memperbolehkan Imam Hasan al Bishri uh, Imam Hasan al Basri Imam Syibbi dan Ibnu Sirin tiga ini memperbolehkan mengambil bayaran dari pengajaran Al-Quran jika tidak diminta Jadi di awal nah, tak ajari tapi bayaran. Nah ini nggak boleh. Tak ajari. Tapi dikasih nggak apa-apa. Menurut Imam Al Hasan Al Basri, Imam Syibbi dan Imam Ibnu Sirin. Nah. Kemudian yang ketiga, wa <tuh> Malik Imam Atha, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tiga-tiganya ini dan lainnya dan selain tiga ini atau Malik Syafi'i dan selain tiga ini memperbolehkan mengambil bayaran idha syaratahu beda dengan yang kedua kalau yang kedua kan kalau tidak disyaratkan boleh kalau ini jika disyaratkan jadi boleh jika disyaratkan dan disewa dengan sewa yang sahih. nyewa itu bukan hanya tempat, bukan hanya kendaraan, tapi nyewa itu segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau kita ambil manfaat dalam waktu tertentu. Maka kita boleh menyewa, itu namanya sewa nanti itu pelajarannya ada sendiri. Hasil nyewa lah. Jadi kalau disyaratkan untuk membayar dari awal maka boleh menurut Imam Atok, Imam Malik, Imam Musyafi dan lain lainnya Asalkan persyaratan atau akad sewa menyewanya itu sahih benar Kenapa? Karena ada riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang ini ya, Menjelaskan tentang ini kebolehan mengambil walaupun dengan syarat membayar Nah, walaupun dengan membayar ada hadis sohi, nanti akan dijelaskan. Nah sekarang dalilnya yang tidak memperbolehkan sama yang memperbolehkan itu apa? Wahat zaman mana Bi Bihadis uba tetap samit berhujjah yang melarang mengambil bayaran dari pengajaran Al-Quran ya, dengan hadisnya Ubadat bin Somid. dengan hadisnya Ubadat bin Sa'id. Anahu Allah marojulan min ahli sufa Al-Quran. Ubadat bin Sa'id ini mengajarkan salah seorang daripada sahabat ahli sufa Al-Quran mengajarkan Al-Quran kepada salah satu sahabat Ahlu Sufa setelah diajari sahabat Ahlu Sufa ini menghadiahkan atau memberikan kepada Ubadah bin Samit kausan tombak atau anak panah atau panah memberikan setelah diajari Al-Quran Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ubada, Insaroka antu Jika kamu senang dikalungkan dengannya atau karenanya satu gelang atau satu kalung dari api neraka fakbalha maka terima. Jadi kalau kamu nanti mau dikalungi dengan kalung dari neraka maka terima apa yang dihadiahkan kepada kamu tadi itu nah, lah ini menunjukkan bahwasanya apa larangan menurut sebagian ulama yang berpendapat dilarang menerima kenapa ini jelas ini mengajarkan Al-Qur'an lalu dihadiahkan katanya Nabi kalau kamu seneng dikalungi dari neraka maka terima masa ada yang mau kan nggak ada yang mau dikalungi dengan dari neraka hanya hadis ini dibuat hujah dalil tidak boleh menerima dan ini hadis masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dan di, dengan asar-asar yang banyak daripada salaf tapi wa ajabal mujawizun an hadithi ubadata bijawaben Ulama yang memperbolehkan mengambil bayaran menjawab, "Menjawab apa?" menjawab mengenai hadisnya. Ubadah dengan dua jawaban yang melarang memakai hadisnya. Ubadah, tapi mereka yang memperbolehkan menjawab yang melarang itu dengan yang melarang dengan hadisnya Ubadah dengan dua jawaban. Yang pertama, fi isna dihimakolan bahwa di dalam sanatnya Ubadah tersebut ada makolan perkataan. Maksudnya apa? Tidak murni hadis atau tidak penuh hadis. Ada makol perkataan. Yang kedua, maksudnya apa? Kalau memang murni hadis, jelas sudah berarti benar-benar dilarang. Tapi kalau bukan, masih ada kemungkinan, atau seperti perkataan Nabi tadi itu bisa, kalau itu disenanginya atau tidak disenanginya. Yang kedua, Ubadah tadi itu mengajarkan dengan cuma-cuma. Mengajarkan dengan cuma-cuma, tidak ada permintaan di awal. Tidak ada omongan di, per, di awal untuk dibayar. Sehingga dia tidak layak. Falam tidak layak mendapatkan sesuatu apapun. Uh, dia ilah yang dihadiahkan kepadanya ala sabilil iwat apa untuk mengganti dia tak ini cuma-cuma tidak ada maksud apapun hanya ingin mengajarkan Al-Qur'an eh setelah mengajarkan dihadiahkan lah orang yang tabarru orang yang ingin memberikan cuma-cuma itu tidak layak menerima apapun hadiah ya, tidak layak menerima apapun hadiah maka falam ya juz laul akad nggak boleh ia nerima nggak boleh bagian iya nerima kecuali berbeda man git mau ijaratan kepada taklim orang yang ada akad ijaro ada akad bayar membayar sebelum pengajaran nah, sebelum mengajar ada akad ini nggak masalah nerima tapi kalau nggak ada, dari orang yang mengajarinya cuma-cuma niatnya dikasih diterima nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau dari awal ya eh, nanti setiap bulan sekian, nggak ya. apa-nggak -apa. masalah. Tapi kalau nggak ada ingin hanya mengajari cuy biar bisa kasihan misalnya diajari, mau dikei ya, apa-apa. Setiap bulan dikasih tak boleh diterima itu. Niatnya yang ngasih ganti rugi lah, ganti rugi waktu dan misalnya nggak boleh diterima. Tapi kalau dari awal sudah ada kemudian dikasih ya nggak apa-apa diterima. Ya. Wallahu alam. Walhasil di situ ada perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Sehingga Imam Suyuti di dalam kitabnya al itqan fi ulumil quran dan di dalam kitab al bustan di abil itu at ala salah sati auju pengajaran al quran itu ada tiga cara atau tiga macam yang pertama lil hisbah untuk bekerja pekerjaan ini walayakut bihi iwadon tidak semestinya mengambil bayaran kenapa tujuannya kerja walayakut bihi iwadon Wasani ayu alima bil ujro. Dia mau mengajar kalau dibayar. Wasalis ayu alima bil mengajar tanpa syarat. Lah ini faidah uzi ailee gabil. Kalau, kalau dihadiakan kepadanya terima. Fal awal majur wa alai amalul ambia yang pertama itu adalah makjur Yang mendapatkan pahala Ganjaran Dan itu yang dilakukan oleh para Nabi Yaitu apa Memang mengajarkan tapi tidak mengambil apapun ya, Tidak mengambil apapun Wasani mukhtalafun fi Kalau yang kedua Yaitu mengajar untuk bayaran Mengajar dengan bayaran Itu ada perbedaan Pendapat al-arjah Al-jawaz boleh Wasalis yang ketiga ya juzu ijmaan. Yang ketiga itu boleh secara ijma. Lianna Nabi saw karena mu aliman lil khalq wa hadiah. Pendapat yang ketiga kalau di kitab tadi ini disebutkan nggak boleh karena tak baru. Nah, tapi kalau di sini dia mengajarkan tanpa syarat. Eh, pendapat yang pertama ya pendapat yang pertama yang melarang mengambil ya, bayaran tadi itu. Kalau yang ini kan yang kedua dijawab kan, dijawab boleh. Ya. Nah, di sini dikatakan, tapi jawabannya menyenangkan nggak boleh kalau sudah tabaru. Tapi di kitab al itqan fi ulumil Quran dan al Bustan boleh mengambil kesepakatan ulama boleh. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada orang-orang dan Nabi mau menerima hadiah. Nah, Nabi apakah mengajar untuk apa-apa? Enggak. Tabarruk Nabi. Tapi Nabi juga menerima hadiah. Nah, sehingga pendapat atau jawaban yang di atas, kalau dilihat dari yang dibawa ini, seakan-akan yang di bawah memperbolehkan menerima, walaupun tadinya cuma ingin mengajar. Ya, karena Nabi itu mengajarkan orang hal yang wajib kepada mereka yang sunnah untuk mereka. Lalu Nabi juga menerima hadiah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita Al-Qur'an dan apa yang kita pahami dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan manfaatannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul Alhamdulillahirabbil alamin.